Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini kita kembali bertualang. Kita akan menjelajahi sungai yang indah dan juga menjelajahi hutan yang masih asri untuk menuju lokasi tempat kita main banyu, yaitu air terjun di Sungai Kerali. Lokasi ini akan dijadikan objek wisata baru. Yang punya jiwa petualang harus coba wisata ini. Cak mana perjalanan kami? Peh kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki dan tercapai segala hajat. Wong Palembang ada di pangku sare adi jonjong. Lah kekanto ayah salam, kota kita kotanya para rajo. Uya wa ai tolongian, kita jago kalungan kuang kita. Saat ini kita lagi menuju objek wisata air terjun yang ada di Sungai Kerali. Perjalanan kita mulai dari Desa Napalicin, Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Muratara. Perjalanan Mang Dayat ini bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kita akan menggali objek wisata ini untuk dikembangkan menjadi destinasi yang insya Allah bisa mendunia. Perjalanan menuju lokasi ini pakai perahu dengan cara menelusuri Sungai Kerali. Uniknya, perahu ini spesial, ngebut nian. Perahunya juga kuat, karena medan yang dilalui bukan main-main, yaitu medan yang berbatu dan juga tidak terlalu dalam. Mang Cebice, kita lagi menuju ke air terjunnya. Jadi tadi kita melalui perahu. Jadi perahunya keren. Mesinnya kuatnya. Dan karena di sini berbatu, jadi harus dibantu secara manual, kan ada mamang-mamang yang nolongnya. Selamat datang. Mamang Daya. Jadi tadi naik perahu dari dusun. Sungainya jernih, tidak terlalu dalam, masih asri. Jadi Mang Dayat itulah viral ke, tolong promosi ke. Nah itu juga dewek Mang Dayat. Nah itu. Jadi insya Allah wisatawan terutama minat khusus yang hobi adventure. Ya, silakan atau bekanyutan basudusunyo. Silakan. Insya Allah aman dan tidak terlalu dalam dan dekat dengan perkampungan. Jadi dan warga di sini pun welcome. Hospitality, nyaman, warga di sini keren memang. Ada emasnya tadi Pak ya? Emas tabur di celah sini. Emas tabur di celah sini. Kan di daerah sungai kan. Sampainya mak mana? Pakai dulang. Dulang itu sejenis alat itu kan yang macam kuali itu kan. Kalau di Palembang di Limbang ya mungkin ya, di Palembang Limbang. Saat ini dulang namanya tuh. Dulu mata pencarian apa itu? Enggak, itu sampingan. Tapi banyak yang dapat deh. Lumayan. Biasanya seberapa banyak dapat deh? Bang, kalau pas lagi bagus-bagus yo. Bagus ya, sampai segram naik. Seharian itu ya. Ayo Sini terakhir, nah kan pasti kan. Jadi kita kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hutan. Wah, ini benar-benar wisata adventure ini. Jadi kurang lebih berapa menit ya kita di sini ya? Enggak tahu, mungkin 15 sampai 20. Jadi 10 menit naik perahu, sekitar 15 menit lewat-lewat hutan ini. Tapi katanya kalau sudah sampai dijamin tidak ngecewa ke. Yeah, berhasil. Kamu gak mau bantuin gue? Ayo, itu challenge dari Mang Dayat. Kalau susah dari batu, Bay. Ya Allah. Katia, lo gak... Hahaha.
banget. Ya, hati-hati. Ntar ingetin ya yang bantuin lu. Kayak ke situ deh. Ini terlalu dalam. Terlalu dalam. Saat ini kita sudah sampai di air terjun Sungai Krali. Air terjun ini tidak terlalu tinggi, jadi cocok nian untuk kita main banyu. Dan menariknya, karena banyunya ini bening, iwaknya terjingoan. Kita di sini dikelilingi dengan suasana yang masih alami nian. Kita benar-benar bisa ngerasoin keaslian alam di sini. Jadi pesan, tolong dijaga, jangan dirusak tanaman ada di sini. Cepat lagi melayat. Ya. Sampah. Nah. Balik ke dusun. Jadi kalau macam bicek ke sini, sampah digawa balik. Ya. Jadi tadi sempat kami sama kawan-kawan ngengkes si sampah. Ya, betul. Banyak juga tadi dapatnya. Ya. Nah itu, ya pesannya. Ini sampah yang mendayat nih. Nah. Dapat ini. Nah. Ya, yang ada di jalan diambil. Ya. Nah. Oke, macam bicek. Oke. Ditunggu. Ditunggu oleh warga sini kedatangannya. Masyarakat Sumatera Selatan jangan ndak ngerasoi ke sini. Dari luar juga Mandayat. Ya, terutama Pemda juga open. Bupatinya open. Ah. Ini malahan yang menggalakkan dari provinsi ini sampai turun langsung kandok kita nih kandok ini. Oh, ini juga di bawah kepemimpinan Pak Depi, kami disupport langsung dari kabupaten di bawah kepala dinas Ibu Marlinda, Polres Pariwisata. Nah, jadi kami membawa blogger termasuk Mang Dayat ini, youtuber untuk mempromosikan Napalicin khususnya di Muratara. Oke. Guys, jangan datang ya. Dak rame, dak ada Mang Dayat. Demi kakak adik nyebrang. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay 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 ay.